masyarakat sana, karena dari dulu juga pindah-pindah, maksudnya kita kalau tinggal di suatu tempat yang penting keamanan, kenyamanan bersama. Apalagi keluarga aku tuh tipikalnya taat peraturan, taat apapun, jadi dia menurutku nggak ada lah. Sempet dibilang melanggar prokes, kata sempet nanya nggak sih ke mama gitu? Nggak tahu tuh, nggak ada yang melanggar prokes. Tahu aku nggak ada. Sampai kemarin, tahu aku tuh udah dia minta, kemarin ada yang minta maaf, udah bikin berita dia melanggar prokes itu, kan itu sama aja pencemaran nama baik gitu. Karena aku sekarang aja di sini pakai masker terus, mana aja pakai masker. Apalagi orang tua aku yang tiap hari ngajarin aku tuh taat peraturan. Dari kecil aku diajari taat peraturan, taat peraturan, taat peraturan. Jadi nggak mungkin aku ngerasa mama aku ngelanggar-ngelanggar. Apalagi orang tua aku, maksudnya baik banget mendidik anaknya dari kecil.